Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk anakku dari ayah. Tuhanku, bentuklah anakku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang bangga dan tabah dalam kekalahan, tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah anakku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya, tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang anak yang sadar bahwa mengenal engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin anakku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan anakku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Berikanlah hamba seorang anak yang mengerti makna tawa ceria tanpa melupakan makna tangis duka. Anak yang berasrat untuk menggapai masa depan yang cerah namun tak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berikan dia cukup rasa humor sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuhanku, berilah ia kerendahan hati agar ia ingat akan kesederhanaan dan keagungan yang hakiki. Pada sumber kearifan, kelemah lembutan dan kekuatan yang sempurna. Dan pada akhirnya, bila semua itu terwujud, hamba ayahnya dengan berani berkata, "Hidupku tidaklah sia-sia." Sekian dan terima kasih banyak.